Bukan SPP, kenapa SPS? Jadi ini ada sejarahnya. SPS ini berdiri tahun 1946, erat sekali dengan sejarah kemerdekaan kita. Di pusat itu ketua umumnya diantaranya almarhum Pak Jakob Utama, pimpinan Kompas, Pak Dahlan Iskan, dan sekarang Pak Alwi Abdul. Terus kemudian zaman berubah, dari 1.0 era tercocok tanam naik ke era produksi 2.0. Begitu kita merasakan 3.0 era internet, tahu-tahu sudah loncat langsung ke 5.0. Kita belum menikmati apa yang disebut era 4.0 misalnya, era metadata. Sekarang sudah era AI, artificial intelligence. Dan SPS seiring waktu yang berjalan juga berbenah. Di era Pak Dahlan Iskan, SPS diubah namanya, jadi Serikat Perusahaan Pers. Jadi di kata pers itu ada S-nya nyangkut sedikit, Bung. Jadi kata Pak Dahlan waktu itu, ya sudah, namanya tetap SPS saja karena sudah dikenal, sudah punya sejarah. Kepanjangan misalnya saja yang berbeda, sejarah Serikat Perusahaan Pers. Jadi kekuatan dan keunikan SPS ini, Bung, dia lintas media. Ini organisasi para pemilik media, para pengusaha media dari lintas media. Jadi selain surat kabar, sekarang SPS itu juga wadah bagi berkumpulnya pimpinan perusahaan media online, elektronik, dan sebagainya. Ini kekuatan kita. Nah, bulan September, ya kalau saya tidak salah, September ya, 2022 kita dibentuk, dikukuhkan, diamanahkan oleh teman-teman, kemudian dilantik sekaligus pada saat itu di Golden View oleh Sekjen SPS Pak Asmono Wikan, dan sekarang kita sudah berjalan beberapa bulan, kita mencoba untuk tetap menyatukan visi dan misi, mengembangkan kehidupan pers yang tentu saja tidak kehilangan kaidah-kaidah etika jurnalistik sembari menyesuaikan dengan perjalanan zaman. Inilah kita, wajah-wajah pengurus SPS Kepulauan Riau untuk periode 2022 sampai 2031. 9 tahun itu kepala desa ya. Oke, Opung, Bang Martin, Pak Amar Ganas, dan rekan-rekan sekalian, abang-abangku, kakak-kakakku, kami berkumpul dalam rangka pelepasan kontingen SPS KPI. Jadi insya Allah hanya 3 hari saja agendanya, Bung. Tanggal 7 itu Kongres Nasional, kemudian tadi sambut dari Kongres Nasional SPS. Tanggal 8 itu konvensi-konvensi media. Puncaknya nanti di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari yang selalu kita peringati setiap tahun. Dan tadi malam kita baru dapat kabar dari Sekretariat Kepresidenan sudah mengeluarkan rilis resmi bahwa Presiden Jokowi dipastikan hadir di Medan Sumatera Utara atau HPN. Tapi teman-teman kita tang besok harus berangkat, Bung. Nah ini kadang-kadang kalau sama pengusaha media ini yang nggak tahan ya, karena ini organisasi bos-bos media ya. Jadi dia bilang, ketua kita berangkat besok, giling-giling dulu, Bung, jalan-jalan ke Samosir ya, ke Parapat. Jadi besok kami berangkat pagi jam 8, perkiraan sampai 10, jam 10 Kuala Namu langsung tembak, Bung, ke Parapat, ke Samosir. Ini kita mau lihat kampung Opung ya. Makanya kami beri nama, Bung, kegiatan kami ini Pulang Tuhuta. Kawan-kawan mengusulkan itu, ini sebuah, bagi saya sebuah tagline yang dahsyat ini. Jadi kemarin waktu jumpa pers, saya bilang ke teman-teman, pulang tuh buta, pulang ke kampung halaman, punya 3 makna. Yang pertama kita pulang kampung ke halaman pers,
Medan itu kampung halaman Gaspo. Ada suatu masa di abad 19 itu, di tahun 1885 ke atas, itu ada dua poros di Sumatera Tengah yang luar biasa peradabannya tinggi. Di Kepri terkenal dengan karya-karya sastranya, Raja Ali Haji dan sebagainya. Tapi di Medan, Sumatera Utara itu terkenal dengan perhimpitan Surakarta. Bahkan media yang pertama meskipun ini masih perdebatan, media pertama di tanah air itu terbit di Medan. Waktu itu masih memakai bahasa India Belanda. Ada satu fakta yang menarik, data sejarah dari tahun 1885 sampai 1942 itu, Bu, Medan itu punya 137 media Surakarta. Dan itu terbanyak di era kolonialisme Belanda. Maka mula tuhuta kita adalah pulang ke kampung halaman pers. Makna kedua, ini pulang kampung beneran ini, Bu, karena Sumatera Utara menyumbangkan banyak sekali tokoh-tokoh pers di Kepulauan Riau. Tentu saja ada Pak Marianus Nainggolan, ada Opung Richard Nainggolan, ada Bang Robert Yahya Siagia, ada Pak Dugo Simanungkalit. Bahkan Novianto pun ini masih ada bau-bau Sumatera Utaranya, Bu. Istrinya orang Naruto. Simanjuta. Simanjuta, ya. Ada Anwar Anas bakal seribuan ya, kecangnya di Novianto. Nah yang ketiga maknanya ini yang paling penting, Bu. Selain menyumbangkan tokoh pers, juga menyumbangkan seorang tokoh politisi sejati, tokoh demokrasi, tokoh humanis, the one and only satu-satunya Opung Jumagan. Ini, ya itu dia kode-kodenya. Ya itu, Bu. Jadi bagi saya pribadi, Samosir itu, Mulat Kubuta itu, aku mau merasakan, Bu, bagaimana desir angin Samosir, lempung tanahnya membentuk seorang Opung Jumaga. Itu kode kedua. Oke, Bu, mungkin kita ya perlu berbanyak-banyak. Ini logonya, Bu, bagi kami ini tidak hanya sekedar logo, tapi juga mewakili spirit seorang Opung Jumaga, mewakili spirit Kepulauan Riau, agar kita nanti di Kongres memberi warna di pergelaran SPS. Kami mohon support dan mohon doa dari Opung. Dan tentu saja kami mengucapkan dari hati yang paling dalam terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Opung Jumaga melalui Bang Martin Maromon. Teman-teman ini semua kita difasilitasi oleh tepuk tangannya. Tiket pesawat, akomodasi hotel. Cuman yang agak gugup bensin ke parapat ini. Itu yang masih agak gugup-gugup lah kita bersyarat. Itu kode ketiga. Dan kodenya tiga aja aku gak usah melihat-lihat. Nanti dibilang gak tahu diri ya. Oh udah tiga aja dah. Itu saja, Bu, lebih kurang perkenalan dari kami, sambutan dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon supportnya, mohon doanya. Mudah-mudahan kami bisa terus tumbuh di organisasi SPS Kepri ini, memberikan sumbangsi yang baik dan lebih baik lagi untuk bangunan Kepri. Pantun singkat saja, karena Naim Kepala Nirwantara sudah berpantun. Apa ini pantun ini? Ikan hiu di ujung Tanjung. Cakupnya mana? Ikan hiu di ujung Tanjung. Mantap. I love you, Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ketika ada seseorang yang mencela dalam petik ini tidak berutai dengan feeling lah itu bagi saya kan. Jadi saya ingin beberapa ini, saya ingin mendengar sastranya itu seperti tadi menyatakan. Saya nggak bisa gitu baru. Maaf, pantun pun tak siapkan. Saya juga walaupun lama di kantor ini, tapi berat juga berpantun. Nah, jadi kembali kepada SPS. Tadi Bung Ramon sudah menjelaskan sejarah SPS dan seluruhnya sangat mungkin saya pikir. Nah, ya saya hanya menyampaikan aja. Tadi Pak Nadia saya tanya ke Bung Ramon, karena lewat saya kan tidak begitu tahu saya. Karena tema atau tagline-nya inilah yang juga orang pasang saya dalam sini, karena menurut ini ada atas kebalikuan moral dari Pak Jumat dan Nadia dan Pak
Bukan, ada istilahnya. Ada perwakilan semuanya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Ekspresi dan Sekretaris dan seluruh jajarannya, pembina, penasihat kepada Ekspresi Pak Pakar, senior kita, senioritas kita, Pak Pater dan seluruh yang hadir di sini. Merasa tersanjung gara-gara gambar ini. Tapi gambar ini datangnya saya ingat ini dari orang satu kedua gara-gara gambar ini kan ada juga orang tak ingat pada kita jadi udah bawa tanamannya ini. Sebenarnya tagline itu mulai dulu teman-teman kan kembali lagi tinggal di sini. Baik, terima kasih lagi. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekwan yang telah memonitor ini semuanya. Saya dulu Pak Ramon tidak bisa berbuat banyak. Saya lagi monitor ini apa periode kawan ini pimpinan DPRD pasti kaya raya kan begitu. Tapi Tuhan dengan saya lah yang tahu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita hati tulus. Dulu waktu saya pengacara di saya banyak. Tapi tidak banyak bantu orang tua. Saya dan saya sedikit di saya lebih banyak sebantu orang. Apa itu bantuan-bantuan dari anggaran pajak ini dari rakyat oleh rakyat kembali untuk rakyat. Makanya kita ciptakan nanti sebenarnya bukan poker namanya anggaran untuk menutupi reses. Tapi dibersihkan teman-teman poker akhirnya disalahgunakan tentang sekitar sudah itu. Saya selama Ketua DPRD memang tidak banyak membantu media. Sebenarnya saya jadi seperti ini karena media atau modal media. Pasti ada modal. Terkenal juga saya mengenal orang di bagian baru karena media. Kata orang bilang, kalau mau jadi mengetahui dunia ini banyaklah baca. Kalau mau dunia mengenal kita baru sebutnya. Seperti Ramon, pasti banyak orang yang tahu siapa Ramon itu. Kita sering menulis buku, Pak Perga, sering menulis, semua kita pernah menulis. Tapi supaya kita tahu dunia, kita banyak baca buku. Baik, jadi sebenarnya saya tidak banyak mau berikan apa-apa. Selamat jalan lah nanti di perjalanan sama dulu. Jangan sampai di kampung saya. Karena kalau kampung saya mungkin ada motivasi. Karena kampung saya itu tidak masuk dalam peta. Susah itu bagi saya. Apa namanya bu? Tanjung apa pun mas jauh lagi pak. Tapi memang kalau pembangunan di sana luar biasa seperti itu. Buka pintu buka jalan lah. Dapatkan pertama. Enak kita pandang. Dan lalu banyak. Lalu karena tidak rata dia seperti itu. Nah Pak Ramon kami tidak bisa lagi buat apa apa. Kadang-kadang itu kita tidak bisa jamkan. Nanti kita ruang dari tribun satu lah. Ya. Dari tribun satu. Karena kemarin saya minta seluruh pokoknya yang udah dewan supaya tribun satu tribun dua. Kenapa? Karena takut tidak ada pokok lagi. Terjadi pemangkasan semua. Nah, mudah-mudahan bisa dimangkap ini. Dan ada satu periode lagi saya. Mudah-mudahan ada yang lebih besar lagi kita lagi. Oh, siap. Pertanyaan dengan SPS, cuma enggak, maju mantap bertenaga. Batu saya juga ada batu. 7x7 berapa? 49. Tujuh kali tujuh apa sembilan? Tujuh tidak situ yang penting penampilan. Iya. Jadi kepada saudaraku, temanku, sahabatku. Selamat jalan, safe flight. Mudah-mudahan ada hasil buat Bapak. Dan kalau ada segala sesuatunya nanti kita akan bisa berbuka lagi di sini. Tidak ada gajah yang tidak tertarik dengan ini. Iya. Masuk ya.
Masuk deh, Bu. Iya, ada gajah yang tidak retak. Tidak ada gading yang tidak retak. Jadi mungkin dalam perjalanan saya selama ini ada berkata, langkah maupun sikap yang sudah berkenan. Sekali tentang di awal tahun saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, kita pikirkan ya, toh kita saling tegur lah. Kita ingin menghidup yang lebih enak dan bersahabat. Terima kasih Ramon. Anggota ini menjadi anggota yang lebih hebat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan like, comment, and subscribe.